at potensi ng sinusay. Bagaimana yang mengajar Bunda Mangkokan tadi, pada bulan Julai nanti kita akan menghantar 3 orang murid dari Negeri Johor. Dari Maktab Sultan Abu Bakar seorang, dari SKS Tengkebro orang ke pertandingan kejohanan apa? Asia Jambu Championship di Jepun ni. So satu tanya, satu kejayaan, walaupun belum menang lagi, tapi itu merupakan satu tanda, tanda betapa seriusnya sukan ini kita perlu berkasakan. Dan saya juga berkatakan ucapan tahniah kepada anak-anak dari negeri lain yang datang, berkasakan dari Johor, ada yang datang dari Terengganu, mudah Terengganu, mana Terengganu, katakan Terengganu, Terengganu Suraya dah balik, oh dah balik, Negeri Sembilan, Negeri Sembilan ada, dari Pahang pun ada. So kita boleh temukan kepada pasukan-pasukan ini kerana sudi memberikan kerjasama untuk menyertai pertandingan yang sangat hebat ini. Dan saya rasa ini adalah penyertaan yang antara yang penyertaan yang ramai. Jadi saya ucapkan setinggi-tinggi tanya kepada Satuan Lepas Dari Negeri Johor kerana berjaya mengelulukan dan menganjurkan sukan ini dengan baik dan cemerlang. Terima kasih kepada Jabatan Belia dan Sukan, terima kasih kepada pihak Ion Pengembang dan Teman. Dan pastinya memang menjadi ada pertandingan, ada yang juara, ada yang tewas. Tetapi anggaplah yang kurang berjaya itu sebagai satu usaha untuk anda teruskan lagi intizam, lebih tekad dan lebih bersemangat untuk menyertai pertandingan-pertandingan pada masa akan datang, insyaAllah. Dan saya nak lihat lagi selepas ini pengajar, saya nak lihat lagi pertandingan seperti ini akan menerima sambutan yang ramai seperti ini. So tahniah kepada rakan-rakan guru pembimbing, rakan-rakan ibu bapa yang telah bersama-sama membantu. Kalau tidak, tapi sokongan mereka, pastinya sukan ini dan program ini tidak akan dapat dijayakan pada bulan ini. Dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup rasmi pertandingan sudah berpadali pengalaman yang saya sendiri peringkat di jalur-jalur 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di tempat yang keempat dipersilakan PSKL-PTP di Tantul Mersek Tim B yang dipimpin oleh Muhammad Isman Rasmey, Muhammad Nizam dan pasukannya. Semua, semua 77 naik. Okey, pilihan cikgu umum bagi menang. Semua naik, 7 orang. Panjang. Seterusnya, pemenang di tempat yang ketiga. SC Sungai Mauku, Johor.
Claro.
Thank you.
La cerveza está en una mesa. Thank you.
Di mana?